pasti akan habis. Jadi nggak akan habis gitu yang mau berapa puluh, berapa ribu porsi pun bisa. Ya Pak? Oh ini ya, ini motifnya. Nah itu tuh. Nah, ini motif kita blok kan? Step blok ini ya, tapi itu beda-beda Pak. Beda semua kan Pak? Membuat apa tuh film dari untuk promosi bahwa berbutuh dibuat oleh UFO nggak boleh sama tuh. Iya ini dan jadi nanti ada yang catra bulat itu itu dianggap bagian dari UFO. Nanti habis itu ada maksudnya ada sinar tuh buat berbutuh. Saya mana saya panggil berubah apa nggak usah. Para dewa dan naga yang perkasa. Nih, ini lereng sang Buddhis. Di mana si ini si anaknya ini berjalan teratai. Tujuh pas teratai. Makanya kalau kita film ada kerasa Buddhis, pasti kan ada teratai bawahnya bung. Itu pas kayaknya. Lahir muncul dari ibunya, keluar sampai gede, hari itu jalan. Tiap langkah muncul teratai. Tujuh langkah. Dalam waktu berapa hari ya? Ini bukan langsung tuh. Kayaknya anak ajaib. Nah ini jadi entar aja jadi motif. Motifnya bagus ini mana? Motifnya bagus, Pak. Nah ini nih motif ini. Ini kisah tentang anu, tentang Gajah Taka. Tentang seorang raja sedang berburu. Budak nenek namanya Kijang, disebut Kijang yang suwe Kijang. Jadi di mana ada suwe Kijang yang bagus, yang sangat indah, jadi berburu. Suatu saat dia berburu, dia mengejar Kijang itu, dia masuk ke pos dalam sebuah lubang. Nah, lubang itu si Kijang ini, dia kan sudah teranu kan, jauh dari pasukannya. Terus ini yang menolong, Pak. Mau dibunuh menolong. Kan Kijang ini membawanya. Sifatnya apa? Yang butuh seperti apa? Walaupun kita dianu orang, kita tahu kita berbaik sama orang itu. Walas asih. Iya. Kita walaupun kita dimusuhi orang, jangan kita pasang musuhan. Kita harus kebaikan. Iya kan? Jadi kita walaupun kita dianu orang di buahnya, kita jangan sekarang orang balas 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 jelek kan. Kita balas dengan kebaikan. Dia mau dibunuh, tapi balas dengan kebaikan, nolong baik. Seperti itu. Dan mungkin yang Islam dengan kisah Rasulullah ketika beliau di lempar dan menyembah sang Buddha itu. Coba. Satu juga yang kerbau, Pak. Perpustakaan dia itu. Perpustakaan dia itu. Ini, Pak. Ini tangan tadi, Pak. Tentang bagaimana saya gajah ketika ketemu tawanan ini kan kelaparan gajah tadi jadi berkorban tuh gitu bisa diceritakan tadi gajahnya mau berangkat diri dia ya, makan ada yang menangkan sebagai kerbau, ada yang menangkan sebagai banteng tapi kita menyempat sebagai kerbau dimana tadi ganggu monyet iya ini kan monyet, tapi dia ini ada dari hutan yang nyuruh si kebun membalas. Tapi dia bilang, jangan-jangan. Kalau dia ganggu, kalau dia bisa balas, dia ganggu orang lain. Jadi hutan nggak aman. Jadi pengorbanan si kerbau itu untuk keamanan hutan. Bagaimana kita bisa mengorban di kita untuk lebih kita gunakan kita ada kepentingan pribadi dan misalnya ada kepentingan kelompok lebih yang kelompok atau negara lebih itu kita gunakan itu. Kalau ada kelompok lebih ada lagi kelompok tapi ada negara yang penting kita lakukan yang lebih tinggi lagi. Jadi kita harus kita mementingkan dengan hanya diri terbaik. Tentang agama juga diajarkan ini. Ini menggambarkan persahabatan gitu ya. Iya, ini jadi nakal, Pak. Jadi nakal. Ini nakal. Nakal itu udah nundia di hari ini. Nakal. Jangan nakal orang lain. Iya. Itu sudah nakal. Akhirnya si di hutan menyembah kayak gitu anak-anak ke atas keluhuran budinya. Jadi ini dia takal ini adalah rekanasi dari hutan budi. Wow.
apanya ini Pak? Ini termasuk ini. Ini menarik ini. Nah, ini ada seekor singa. Dia sedang makan banyak kan? Sampai makan banyak. Kemudian dia itu selak tulang. Tak tolong nih si burung pipit, burung itu kan. Dan tolong diambil. Nah, coba diambil kan? Dan diambil. Saat dan selain diambil sini Pak menurutnya, selain si singa ini makan banyak kan, makan banyak, ini lapar, minta nggak dikasih, kan terpegit ya. Intinya dia di sini bahwa dia nolong orang di kelas, suatu saat tidak ada imbal apapun, walaupun orang itu setelah itu ngumpet sama dia, dia nggak apa-apa, tidak dendam, tidak ada berapa pun dalam nolong orang. Nolong itu dengan penuh ikhlas, dengan kebaikan, pasal nolong karena Allah Ta'ala. Jadi bukan karena kita nolong dia, kita berharap bisa balasin lagi. Nah itu yang kadang-kadang burung keting ini yang hilang di antara kita Pak. Orang menolong hanya karena harapan, karena dari dapat lagi. Menolong karena dapat ini, orang karena ini. Ya Bu, sekarang begitu kembang. Padahal di dalam nenek moyang kita diajarkan begini bagus. Burung keting yang luar biasa. Budi pekerti. Pendidikan karakter ini. Karakter. Di belakang. Di belakang. Pisah-pisah ini. Atau jangan langsung masuk. Sebentar, Pak. Kok kudanya bisa masih ada ganda wiyuha. Ganda wiyuha itu adalah bagaimana perjalanan pangeran. Pangeran sapa ya lali. Pangeran salah satu pangeran sehingga beliau mendapat pencerahan juga. Terus terang saya tidak begitu menguasainya. Mas Yosi kemarin sebetulnya sudah seminggu sebelumnya sudah datang ke sini untuk mempersiapkan seluruh cerita ini pada teman-teman semua. Terus terang saya tidak begitu hafal, daripada nanti saya membuat penjerumusan lebih dalam, itu lebih baik kita menunggu Mas Yosi saja. Karena seperti tadi Mas Yosi sudah mempersiapkan sebenarnya juga sudah kita siapkan buku saku, cuma nah, ternyata tukang cetaknya nggak sanggup menyelesaikan hari ini. Jadi tadi di sebelah sana saya berjanji silakan hitung jumlah kapal kira-kira ada 106. Cerita tentang Lalitalis Flora di mana orang mati sama diam.